Pemirsa, Bawaslu Kabupaten Sanggau gencar melaksanakan pengawasan melekat kampanye pasangan calon yang saat ini sedang berlangsung. Hal ini dilaksanakan agar selama kampanye paslon berjalan dengan sesuai ketentuan. Komisioner Bawaslu Kabupaten Sanggau Chandra Apriansyah mengatakan hingga saat ini sudah terdata 37 kampanye paslon, gubernur dan wakil gubernur maupun bupati dan wakil bupati Sanggau. Dari sebanyak 37 kali kampanye tersebut, tercatat 32 kampanye dilengkapi surat tanda terima pemberitahuan atau STTP kampanye paslon. Sedangkan 5 kali kampanye paslon tidak dilengkapi dengan STTP. Selain mengawasi rangkaian kampanye, Bawaslu Kabupaten Sanggau juga mengawasi pemasangan alat peraga kampanye atau APK, baik yang dipasang paslon maupun yang dipasang tidak dipasang KPU. Seluruh paslon pilkada termasuk tim pemenangan diingatkan mengurusi STTP sebelum melaksanakan kampanye. Perlu kami sampaikan pengawasan dalam tahapan kampanye di Kabupaten Sanggau sampai hari ini sudah sebanyak 37 kampanye bakal pasangan calon gubernur maupun ini pasti bupati yang telah melakukan kampanye di Kabupaten Sanggau. Jumlah tersebut dari 37 tersebut 32 yang mengantongi SPP dan 5 yang tidak mengantongi. Pasangan calon dan tim sukses masing-masing diminta untuk tidak memasang alat peraga kampanye di tempat ibadah dan kawasan yang dilarang lainnya.